Longlongan Jun lu kesel. Opor iwak apa Jun gue Jun sini dibakar. Ini namanya ikan derajat. Iya terus. Bahkan pelak, mujair. Mundur. Iwak pelak iwak apa maksud deh? Maksudnya lu orang Jakarta orang ngerti. Iwak pelak. Yang namanya cablik cak, cablikan. Bahkan ini kakap alias pelak. Ini yang sejari-jari itu yang dinamakan ikan derajat, besarnya jadi belanak, lebih besarnya itu menjadikan ikan kedeprek. Pegon lebih kedeprek. Besarnya lagi adalah kedepung. Kedeprek. Nah, kedeprek lebih dekat itu, lebih mendek, lebih duduk. Aduh, kayak ditanggap anak kedeprek kayak ada sedekune lah. Iya, berarti gue sini dibakar iwak belanak. Iya. Iwak derajat. Iwak cablikan alias ikan kakap kecil. Nah, ini berarti Mas Jun makan bakaran mana nih Mas Jun? Ya udah dong. Yang belum makan itu diharuskan yang makan. Banyak tuh makannya tuh. Makan ikan tersebut. Nah, ini bos, bakar ikan di suasana kayak gini sangat terasa indah bos, sambil menikmati panorama di sekeliling lokasi bakar ikan bos. Nah itu bos, tambak-tambak, apalagi itu di belakang saya itu bos ada sungainya tuh, sungainya lagi airnya, air lautnya lagi pasang, pasangnya sungguh sangat keras. Oh, ini tuh air banyak pasangnya tuh santer bos, genter-genter di tuh empang yang bobol tanggul. Ada dua empang tuh yang bobol samping kali, bentengan kali tersebut. Empangnya pada jebol kata Mas Junet. Ini belum seberapa, baru berapa jam nanti juga sehabisnya badai maghrib juga ini bisa kelebu semua ini. Kelebu tenggelam. Iya. Tuh bos, mancing manianya lagi pada ngopor bos, temannya Mas Jun itu ada Mas Karsu, Mas Mustaqim, sama itu di belakang Mas Jun geseng. Namanya siapa nggak tahu. Selamat. Terlalu geseng, dimakannya nggak enak. Baik. Alias gosong tuh ini ikan. Kalau terasi walaupun geseng alias gosong, enak nikmat rasanya. Sedap. Dibikin apa itu sambel balado. Iya, balado gitu. Mantap lah apabila disantap. Apabila Anda mau maetmu. Nanggung proses sih. Mek-mek badga. Cita-cita terkabul. Sekalipun bagaimana, semuanya punya harga diri yang lebih sabar dan lebih rendah. Jadinya begini. Berangkat sekalipun tidak bersamaan, pulangnya pasti bersama. Ini karena kan diketuk oleh sang kuasa, artinya seseorang tertentu. Pokoknya beginilah, sudah pak, jadi suratan takdir ilahi. Gunung Jun angel. Maaf saja ya, kalau saya berbicara kadang kendo alias lamban, kadang pun pula bisa menjadikan keras bicara. Oke? Kacoy. Oh, brut. Autan. Aduh. Mencari rezeki di setiap sungai tidak saya dapatin. Yang penting pikirannya tenang. Happy ya, Jun. Kuaran bersyukur, Jun. Olim buroli, ku seneng kuaran wong sing penuh bersyukur. Sejenak sing ora bersyukur ora olim sengut. Pokoknya innallaha ma'asobirin. Artinya apa? Innallaha ma'asobirin, sesungguhnya orang sabar itu kekasih Allah atau kekasih ilahi. Oke coy? Oke, nah itu betul. Baru betul. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya si Birin itu anaknya Nyai Sewi. Blaur mana ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Simpenilah kegeti ya lah, aduh ngalasnya lah. Yang namanya Birin itu kadang-kadang
Ikannya sudah pernah mantap. Dasar Mas Juni kok tengok suara tadi macam apa? Dendang, ibunya ibu dendang. Itu anaknya sobiri. Ayo tengok kembang sini belum kenang banyak. Kau coba, mana John? John ke mana gue? Ya mana ke? Oh Rabis. Rabis kop. Mana enak deh. Alhamdulillah. Kada iwake banyak melu gue nek kok kesulan. Jangan jod, eh. Oh, ini enak-enak. Kimin. Jon, gua mana? Jon, di laka kucing, nama anak kucing gue. Endas buntu itu gua kucing. Iya, Jon. Op, yang gendeng-gendeng. Kayak makan bersama, bos. Acaranya mancing mania kayak lagi makan bersama nih tengah tambak. Kebetulan mancingnya kayak lagi pada copot. Oli dibakar kabeh. Kepengen oli pelak. Atau iwak kerapu konon ini olinya iwak derjet. Pokoknya makan di lokasi seperti ini bos, nafsu makannya tuh bertambah jadi 10 kali lipat. Pokoknya maknyos mantul mantap betul lah, beda makan di rumah bos. Hari rasanya orang barengan aja John ya? Kon bisa kan orang makan kok kenapa neg-negen. Karena udah kenyang. Iya, bagaimana tidak coba bayangkan. Apa? Dua-duanya makan, yang bertiganya itu enggak bersamaan makan, oh. Jadi seolah-olah kayak rasa keku ya, itu. Enggak, Jun. Enggak ikut makan kan tadi yang dimakan Mas Jun kan ikannya enggak ada, cuma nasinya kan terbatas. Ya aku barengin tuh, ikut-ikutan makan tuh. Yang hormati Jun. Gitu. Ini biasanya apa? Kesukaan saya ini kepala, palanya ikan kakap nih, walaupun sekecil ini namanya kakap atau pelak ini. Contoh kalau angsang. Apa? Andaikan anak-anak belajar di pesantren, ingin suaranya baik, makanlah nasi, jangan ya sama lauknya, tapi ambil dulu itu angsang di kepala. Maksudnya bukan kayak gitu, mungkin makan yang banyak pakai ikan, soalnya ikan kan mengandung omega 3 yang bisa mencerdaskan otak untuk pertumbuhan anak, maksudnya kayak gitu Jun. Ya kalau ikan dengan nasi itu hitungan dari ABC-nya itu sama dong. Hitungan AB yaitu ikan dan nasi. Iya. Oh, cepat. Tapi kalau buah-buahan rasa sekalipun bagaimana itu vitamin C jelasnya. Berarti kau wis mempersiapkan kau nafas anak bawang kau. Iya, emang wis siap sih. Sungging ya. Ya benar. Kakap burung wayang makan. Mantap bos. Lumut jadi. Terasa sepak. Pokoknya nikmat bos makan di lokasi seperti ini bos. Ini makan sambil ngebolang. Bolang ngebolilang. Jadi John kemana ke John lang waktu bos. Wes bareng. Makan makan iwak baik gitu. Iwak kan kakak yang ngepri terus gue derjet anu ke pandipangan beli ya. Pang. Pang jadi anu ke ndak saya tinggisun. Iya. Bagus ya. Iya. Kuatan terlalu banter, mek-mek ya bekerjanya. Kalau bekasnya saya. Lebih ingat seperti mesin jiplin tuh. Ada orang labruk banding balik, kok mau balik udah dibobrak kau. Au. Beli semua. Ini sebentar lagi burung-burung pada pulang ke sarangnya Junya. Awalnya suasana di sini tuh menjelang maghrib lah, jam 5 lebih. Cuman ini burungnya nggak pada nampak bos, belum waktunya pulang ke sarangnya mungkin. Masih lagi cari makan di luar sana tuh. Duh, mangan kayak anak temen kan nomor tua lewat ditawan beli cum. John, mangan apa? Kon? Mangan kibuduk basu. Kibuduk basu ya apa?
Iwak. Iwak barang kibudu basu. Bisa ngaran kibudu basu. Sudah semangku tuh basu. Semenjak nenek moyang. Iya, kalau habis makan serup basu tangan jadi kibudu basu. Iwak. Si luwak makan iwak. Iwak itu bahasa apa tuh? Iwak itu bahasa apa? Iwak bahasa kaum